cara upgrade dan connect speaker aktif portable ke head unit mobil. Ini bahannya. Ini FM transmitter Bluetooth, harganya murah paling 20 ribuan. Ini 30 ribuan. Tidak perlu Bluetooth ini, tapi yang penting ada USB. Ini. Terus ini yang perlu dibeli juga, ini cabang 35 mm bercabang 2. Kabel 3,5 mm 2. Oke, ini speaker portable-nya merek Eagle. Speaker Bluetooth. Tapi nanti kita lihat saja cara connect-nya ya. Oke, ini cara connect-nya. Jadi Bluetooth-nya di-connect ke USB FM transmitter. Ya, silakan dilihat. Cuman satu ya catatan, saya lupa kasih tahu tadi, untuk FM transmitternya harus ada aux in-nya. Ini dia. Ini aux in. Oke. Jadi yang satunya ini ke aux in. Ini yang warna hijau ini ke aux-nya speaker portable. Oh ya, untuk speaker portable-nya harus juga ada aux in-nya ya. Oke. Jadi cara kerjanya adalah nanti dari HP ke connect ke Bluetooth ini, dari Bluetooth ini dibagi ke FM transmitter sama ke speaker portable. Nah, dari sedangkan menuju tape mobil dari FM transmitter ini diterima oleh FM-nya mobil. Oke, kita coba. Oke, tunggu ya. Saya ambil HP yang satu. Ya, saat ini sudah connect ya, tapi masih belum ke tape mobil, baru ke speaker aktif, speaker portable. Oke, kita akan koneksikan ke tape mobil. Oke, ini frekuensinya 89,8. Di sini harus juga 89,8. Ya, 89,8. Nah, sekarang kita pilih menu line in. Tekan di sini lama. Line in. Sekarang udah connect. Dan speaker portable juga punya. Nah, coba dengarkan musiknya dengan headphone. Bassnya akan terasa deh. Coba. Jadi cara kerjanya, handphone ini nyambung ke Bluetooth ini. Dari Bluetooth ini disebar, di share ke dua, ke sini FM sama ke tape portable. So, silakan didengar pakai headphone.